Pemirsa melalui Komite Rekonsiliasi saat ini pemerintah berencana melakukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu selambatnya bulan Agustus tahun ini. Skema penyelesaian utamanya akan dilakukan melalui jalan non-yuridis mengingat penyelesaian yuridis yang seharusnya ditempuh dinilai sangat sulit untuk dilakukan. Betapa tidak pelanggaran tersebut terjadi di masa lampau di mana barang bukti dan para saksinya kini sudah sulit untuk dihimpun kembali. Sementara di lain pihak sejumlah Kalangan menilai penyelesaian non yuridis atau rekonsiliasi ini terlalu menyederhanakan persoalan dan melanggar mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ham. Lantas bagaimana seharusnya persoalan kelam masa lalu ini diselesaikan? Bersama saya telah hadir di studio Komisioner Komnas Ham, Wakil Ketua Komnas Ham Siti Nur Laila dan juga aktivis pembela Ham Todung Mulia Lubis. Selamat sore Ibu Laila dan juga selamat, selamat sore Pak Todung. Selamat sore. Iya dan pemirsa anda. Juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 02152900311 atau SMS di nomor 08118335551 dan Anda dapat mention di Twitter at @berita1tv atau Facebook at @berita1tv. Saya akan ke Ibu Laila pertama dulu. Uh, sudah ada dua kali pertemuan dengan uh, apa yang disebut sebagai tim rekonsiliasi ini bersama dengan Jaksa Agung. Apa sih Bu yang dibahas dan <tuh> apa sih yang kemudian uh, Kemudian, disepakati. Ya, yang pertama, saya ingin jelaskan belum sampai pada kesimpulan ini tim rekonsiliasi, okay. tapi sebenarnya usulan yang disampaikan adalah komite penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu itu dulu. Mm -hmm. uh, kemudian, yang kedua, uh, pertemuan di era pemerintahan Pak Jokowi itu sudah dilakukan dua kali di bulan April dan bulan Mei ini eh uh, di antaranya Menko Polhukam, kemudian Kejaksaan Agung, eh uh, Panglima TNI, Kapolri, uh, Kepala BIN, Komnas HAM dan Menkomham Okay. Nah, jadi tujuh lembaga itu dan di eranya Pak SBY juga sudah dilakukan beberapa kali pertemuan hmm. model atau semacam. Semacam ini. seperti ini. Oke, okay, apa Sama -sama yang bisa membuat ini. kemudian kita sedikit optimis bahwa tim yang uh, saat ini bertemu di era pemerintahan Jokowi akan berbeda dengan pemerintahan SBY? Iya. Yeah. Jadi bedanya sebenarnya dan mungkin masyarakat dan juga Komnas HAM optimis untuk penyelesaian. Ini pertama, ini masuk di dalam RPJMN 2015-2019. Yang kedua, presiden sekarang tidak punya persoalan dengan masa lalu. Itu. Nah, jadi itu yang membuat sebenarnya publik menjadi optimis dan juga korban Komnas HAM dan apa? Uh, termasuk aktivis hak asasi manusia hmm. gitu. Jadi punya harapan besar untuk ini di, bisa diselesaikan gitu. Oke, okay. Pak Todung optimis kok mukanya berkerut begitu? <laughs> nah, saya sih mengapresiasi okay. langkah pemerintah untuk membentuk ya komite rekonsiliasi. Hmm. Tapi saya pribadi lebih menginginkan ada undang-undang yang membentuk komi apa komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Okay. Itu 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 keinginan saya. Sebab kalau hanya pemerintah ya tanpa melalui undang-undang nanti juga akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik. Hmm. Nah tentu dalam hal ini ya kalau kita bisa membuat undang-undang hmm. mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi itu akan bisa menggabungkan ya pendekatan non yuridis dan pendekatan yuridis sekaligus. Oke. Okay. Sebab yang penting adalah mengungkapkan kebenaran hmm. ya tentang pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan ada maaf. Jadi ada pengungkapan kebenaran, truth telling, hmm. ada maaf. Jadi apakah maaf itu diberikan atau tidak? Apakah yang mengungkapkan kebenaran itu berani atau tidak mengungkapkan itu? Kalau dia tidak mau, dia mesti diadili. Kalau misalnya maaf itu tidak diberikan oleh korban, itu juga ada jalan untuk mengadili. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan ya, dan kita hanya masuk pada komite rekonsiliasi, saya takut bahwa persoalan tidak akan pernah selesai. Ya, korban akan menuntut ya bahwa ini satu penyelesaian yang tidak sepenuhnya memuaskan mereka. Oke, okay. tapi wacana mengenai undang-undang itu kan sudah lama juga nih, Pak Todong. Bisakah kita kemudian berharap ini hmm. kan harus melalui pintu politik lagi, berarti Betul. harus masuk ke DPR lagi? Begitu. Memang, uh, saya sadar bahwa membuat undang-undang itu tidak mudah. Tapi kalau kita melihat kemarin pemilihan umum, pemilihan presiden, isu ini kan muncul kembali kasus-kasus pelanggar hak asasi manusia masa lalu justru bisa menjegal seseorang mm. juga iya. untuk jadi capres. Nah, kalau tidak ada penyelesaian yang once and for all untuk semua kita, ini akan tetap jadi luka yang tidak bisa disembuhkan. Hmm. Nah, buat saya ya, kalau kita memang serius dan sungguh-sungguh ya, ini mesti ada penyelesaian yang tuntas sehingga ke depan kita bisa melangkah tanpa mempersoalkan ya kesalahan-kesalahan masa lalu nah tapi apakah itu bisa dilakukan ya melalui DPR ya seharusnya DPR juga bisa dikomando oleh pimpinan partai politik kalau memang punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, saya kembali lagi ke target Agustus 2015. Dari mana itu tiba-tiba kemudian uh, tim ini mengeluarkan atau komite komite penyelesaian pelanggaran ham ini kemudian mengumumkan bahwa kira-kira Agustus 2015 akan bisa terselesaikan. Jadi uh... Saya pikir ini kan baru pada tingkat diskusi yang belum ada konklusinya. Jadi ini belum satu kesimpulan hmm. yang uh, kemudian bisa diumumkan kepada publik bahwa ini loh uh, pak, uh, cara penyelesaiannya hmm. akan dilakukan oleh uh, pak komite dan sebagainya dan sebagainya. Hanya kalau kita melihat dari berbagai model itu kan. Penyelesaian ini bisa dilakukan melalui rekonsiliasi atau yudisial. Hmm kemudian bisa diputuskan di dalam keputusan presiden seperti yang disampaikan Bang Todung juga ada yang diputuskan melalui undang-undang bahkan ada yang melalui konstitusi. Okay. Jadi macam-macam. E, nah, kita kan mencoba me merumuskan e, bagaimana jalan Indonesia ini yang terbaik buat e, pas seluruh bangsa Indonesia nah ini yang uh, sesungguhnya belum bisa disimpulkan apapun juga okay. ini kan baru mengumpulkan berbagai ide hmm. uh, <tuh> dari keinginan korban misalnya korban juga bervariasi keinginannya hmm. jadi korban yang seperti kasus 65 berharap uh, pak karena ini kasusnya sudah lama dan sebagainya uh, lebih bisa menerima kalau ini rekonsiliasi dan yang sangat penting bagi mereka adalah rehabilitasi okay. gitu ya. Nah, tapi bagi yang kasus-kasus 98 inginnya yudisial hmm. karena merasa bahwa buktinya cukup, kemudian apa yeah. eh, pelaku masih hidup dan sebagainya dan sebagainya. Hmm. Nah, ini kan tentu juga berangkat dari eh pakai keyakinan masing-masing kan yeah. gitu. Yeah. Nah, kemudian eh Bagaimana penyelesaian kasus itu sendiri bisa juga macam-macam modelnya hmm. bisa per kasus jadi tujuh kasus itu kemudian diperiksa mana apakah mau seluruhnya judicial ataukah dari tujuh ini ada yang non judicial ada yang judicial ataukah misalnya juga apakah bisa dilakukan dengan uh, seluruh Kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh negara pada periode pemerintahan tertentu. tertentu okay. Nah, itu juga bisa, jadi hmm. berbagai macam hmm. yang ini sesungguhnya di beberapa negara yang lain, seperti ini modelnya, di ini, hmm. nah, itu yang kemudian kita coba uh, kumpulkan. Mana okay. yang paling mungkin uh, untuk uh, Pak, penyelesaian pelanggaran HAM berarti Indonesia ini? Oke, okay. gitu. baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa sebelum kami lanjutkan perbincangan berikut adalah enam kasus pelanggaran HAM berat yang rencananya akan diselesaikan oleh pemerintah. Pertama adalah kasus Talangsari yang terjadi pada tahun 1989. Kedua kasus Wamena Wasior yang terjadi pada tahun 2003, kemudian kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Lalu ada kasus penembakan misterius di tahun 1982 hingga 85 dan G30 SPKI pada tahun 65. Dan yang terakhir ada kasus kerusuhan pada Mei 98. Satu lagi penghilangan orang secara paksa. Itu terjadi pada eh, tahun berapa, Ibu? 98, Udah. 98. 2000, itu tadi 2000. sudah disebutkan, hmm. ya oke. Okay. Baik, uh, kalau dari uh, pertama, mengapa kemudian tujuh ini yang dipilih sebagai kasus yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Tujuh kasus ini itu kan sebenarnya kasus yang penyelidikannya sudah selesai oleh Komnas HAM dan kemudian sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Hmm. Gitu. Nah, jadi mestinya kemudian dia ditingkatkan ke penyidikan. Hmm. Oke, okay, apa jawaban Jaksa Agung kemarin ketika ketika di kemudian ini kan sebenarnya mudahnya kan tinggal dibuka lagi berkasnya yang ada di Kejaksaan Agung dan kemudian dilanjutkan kasusnya. Iya berkali berkas itu bolak-balik. Jadi saya menjadi Komisioner November 2012 dan November itu juga kami menerima berkas dari Kejaksaan Agung. Hmm sehingga pada November itu juga kami membentuk tim penyelesaian pelanggaran ham berat di internal Komnas Ham dan kemudian menjawab bolak-balik suratnya uh, kejaksaan agung hmm. ada dua uh, terkait dengan hukum formal dan hukum materialnya oke okay, dan kenapa, hmm. kenapa dan kenapa tidak dilanjutkan rata-rata uh, jawabannya adalah Uh, tidak dilanjutkan itu kan nanti bisa ditanyakan ke pihak kejaksaan ya, Agung tentu tapi jawaban yang diterima oleh Komnas mereka. HAM uh, bagi Komnas HAM hukum formil misalnya uh, apa penyidik penyelidikan harus dilakukan di bawah sumpah dan sebagainya di mana tiga kasus sebelumnya itu tanpa proses itu tidak juga dipertanyakan, gitu hmm. artinya ada standar yang tidak sama. Kenapa dulu kan sudah ada tiga kasus yang sudah disidangkan? Yeah. Nah, itu tidak pernah dipertanyakan secara formal seperti itu, dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sudah selesai, gitu. Hmm. Jadi, eh, uh, dan... Aturannya juga tidak ada kewajiban sebenarnya dalam proses penyelidikan penyelidik harus di bawah sumpah dan sebagainya. Okay. Nah, ini ini hal-hal yang apa kemudian bolak-balik bolak-balik eh, yang sesungguhnya sebenarnya persoalannya bukan di situ. Persoalannya hmm. adalah pertama soal political will yeah. dari pemerintah yang kedua soal keberanian. Okay. Karena ini memang eh, tujuh berkas ini kan eh, Barang panas lah, kira-kira begitu yang resiko politiknya juga sangat tinggi gitu. Oke, okay. Pak Todung kalau dari uh, analisa Anda sekarang ini kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya kan pemerintahan yang sekarang tidak punya beban masa lalu. Hmm. Tapi seberapa optimistis sih kita kemudian bisa berharap bahwa ini akan selesai pada masa pemerintahan yang baru ini? Ya memang tidak ada beban masa lalu, tapi menurut saya saya pemerintahan kan bukan hanya Presiden Jokowi, ya. Ya. Mm. pemerintahan itu kan banyak yang lain-lain juga ya. Mm. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada apa, beban masa lalu, mungkin tidak semuanya tidak punya beban masa lalu. Mungkin Jokowinya saja tidak, punya, Jokowi beban masa masa lalu, tidak punya beban masa lalu begitu ya. Tidak punya beban masa lalu, tapi yang lain mungkin, mungkin punya masa lalu. Mm. Nah, itu yang pertama, yang kedua timeline sampai Agustus ya itu menurut saya sangat optimistis ya. Saya tidak percaya bahwa itu bisa selesai sampai Agustus. Oke, okay, kalau sampai ya. Agustus kira-kira apa sih yang bisa diselesaikan Pak Waduh, Saya kan untuk <laughs> untuk mendapatkan kesimpulan ya, apa yang akan dilakukan ya, apakah mau melalui pengadilan, apakah melalui rekonsiliasi, hmm. apakah komite rekonsiliasi itu sifatnya nasional, hmm. apakah mau didesentralisasi. Misalnya begini loh. Aceh misalnya, yeah. ada DOM ya. Hmm. Nah, itu mau diselesaikan dalam konteks Komisi Rekonsiliasi Nasional ya. Hmm. Atau per daerah Papua misalnya. Nah ini juga pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab saat hmm. ini, sebab untuk menyelesaikan semua kasus tadi disebut enam, yeah. ya, mungkin ada yang lain, ya, hmm. yang tidak disentuh di sana. Yeah. Nah ini ini bisa nggak? Ya, realistis nggak enam bulan? Ya. Hmm. Nah makanya saya ingin mengatakan bahwa saya memahami dan bersimpati kepada keluarga korban yang ingin ada pengadilan, ingin ada proses judicial, hmm. tapi juga saya bersimpati kepada Pihak penyelenggara negara yang memang tidak akan gampang ya untuk mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum bisa digunakan. Nah, contoh kasus penembakan misterius, yeah. nah ini udah lama terjadi. Mm -hmm. Nah, saya sih tentu, nah karena saya dari dulu melawan ya penembakan misterius, tapi saya tidak bisa membayangkan untuk mendapatkan bukti-bukti yang bisa dipakai dalam waktu yang pendek. Kecuali kalau kita memang buat timelinenya agak panjang, mm. nah itu pun tidak akan menguntungkan, karena timeline itu mesti dibuat pendek supaya bisa ada apa uh, target yang bisa dicapai. Kalau tidak nanti bisa mundur sampai kapan, tidak mm. manageable. Mm. Lah, ya. mm. Nah ini ini yang saya ingin katakan. Nah jadi saya kira ya dalam waktu beberapa bulan ini kita memang hanya bisa memilih kita mau menyelesaikan melalui komisi konsiliasi yang mana. Oke. Okay. Ya, yang mana yang harus ke pengadilan ya. Hmm. Nah ini ini yang mesti didiskusikan saya sangat detail, sangat teknis oleh masing-masing lembaga ini. Dan tentu saya berharap korban dan uh, pihak ...pegiat hak asasi manusia di luar pemerintah juga bisa didengar ya masukannya Oke okay. ya. kalau kemudian kita pilah- pilah pilah salah hmm. satu kemudian hmm. uh, misalnya rekonsiliasi terlebih dahulu karena misalnya uh, tadi disebutkan korban g30SPKI misalnya kemudian memilih lebih ke rekonsiliasi saya ambil, mekanismenya seperti saya ambil apa sih contoh begini uh, di Belanda baru-baru ini ada pertemuan yang menggagas apa disebut International People Tribunal, semacam hmm. pengadilan rakyat, tapi itu bukan pengadilan sebetulnya, bukan pengadilan dalam artian yang kita kenal. Hmm. Itu lebih semacam uh, Tribunal of Inquiry. Jadi Tribunal untuk mengumpulkan ya fakta-fakta. Nah dari situ kita coba mengungkapkan kebenaran. Ya. Nah disitulah kita akan melihat apakah kebenaran itu bisa menjadi pembelajaran buat kita ke depan nah apakah pemerintah setelah melihat itu mau melakukan rehabilitasi, mau melakukan upaya-upaya uh, untuk ya menyatakan maaf, ya hmm. menyampaikan maaf kepada korban misalnya, hmm. ya. Oke. Okay. Nah atau ada tindakan yang lain. Nah ini yang kita anggap sebagai bagian dari pengungkapan kebenaran dalam rangka ya pembelajaran untuk masa depan. Oke, okay, baik. Saya tahan lagi dulu di situ, Ibu Laila ditahan dulu. Nanti kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Ibu Laila. Ibu Laila, kalau memang kemudian rekonsiliasi yang memang disepakati atau memang lebih diminta oleh lebih diinginkan oleh keluarga korban dan akan dilakukan oleh pemerintah, mekanismenya akan seperti apa? Ya, jadi rekonsiliasi itu dilakukan juga dengan syarat gitu ya juga dengan syarat jadi bukan uh, korban dan pelaku duduk bersama kemudian saling permaafan hmm. tapi ada syarat yang kemudian secara Pak uh, internasi masyarakat internasional pun juga akan bisa menerima dengan uh, mekanisme ini jadi baik mekanisme judicial maupun rekonsiliasi itu kan harus ada menjadi bagian dari masyarakat internasional juga bisa menerima ya. itu. Nah, untuk rekonsiliasi sendiri itu kan harus ada syaratnya, ada pengungkapan kebenaran atas hmm. peristiwa yang terjadi. Hmm. Kemudian yang kedua ada pengakuan terhadap korban bahwa hmm. memang betul mereka adalah korban. Hmm. Ada permohonan maaf dari kepala negara hmm. kepada korban dan keluarganya ada uh, jaminan ketidakberulangan. berulangan, okay. Kemudian ada pemulihan bagi apa okay. uh, korban dan keluarganya. Jadi okay. ini uh, bagian dari rekonsiliasi yang uh, apa yang harus dipersiapkan. Nah, bagaimana kemudian pengungkapan kebenaran? Tadi Bang Todung menceritakan uh, tribunal itu yang di luar mekanisme UN ya. Mm -hmm. nah, tapi bagaimana kemudian kalau komite ini di komite penyelesaian pelanggaran HAM ini dibentuk kemudian bagaimana pengungkapan kebenaran nah itu yang kemudian juga harus dibuat rule of prosedurnya untuk pengungkapan kebenaran bagaimana okay. gitu. jadi itu semacam persidangan itu, lagi atau seperti apa ya itu nanti yang akan harus dirumuskan, dijabarkan dirumuskan okay. dalam kerja-kerja komite begitu oke okay. kalau rekonsiliasi yang dipilih artinya memang uh, secara langsung pelaku dimaafkan gitu pelaku kemudian tidak akan menjalani hukuman. Tidak, jadi tidak tidak otomatis tidak otomatis. Dan, uh, tidak otomatis begini dalam arti bahwa kan di, harus ada pengungkapan kebenarannya dulu. Untuk hmm. pengungkapan kebenaran itu pertama data yang digunakan bisa menggunakan data yang sudah dimiliki oleh hmm. Komnas HAM dalam konteks penyelidikannya. Hmm. Nah, kemudian kalau kurang maka komite juga mestinya diberi kewenangan untuk memanggil Para pihak yang dianggap hmm. e, la, apa, terkait untuk dimintai keterangan. Oke. Okay. Masih ada proses seperti itu, artinya. Iya, iya. Nah, itulah yang harus dibuat aturan mainnya, gitu. Jadi dibuat aturan e, bagaimana pengungkapan kebenaran itu harus dilakukan. Oke, okay. Pak Todung, kalau e, kemudian e, jalur yuridis yang dipilih beberapa waktunya sudah terjadi lebih dari 10 tahun kemudian kalaupun uh, tragedi yang terbaru misalnya Mei 98 itu juga sudah terlalu lama kan sebenarnya bagaimana kita bisa berharap bahwa peradilan ini akan berjalan dan mengungkap kebenaran dengan sebenar-benarnya yang pertama harus dikatakan bahwa kalaupun kejadian itu sudah cukup lama ya? Kita tidak mengenal kedaluarsa di sini, yeah. ya. Hmm. Jadi ya, pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu itu tetap bisa diusut, tetap bisa diinvestigasi, tetap bisa diproses hmm. secara hukum. Kalau pelakunya nah. sudah meninggal dunia? Nah, itu, kalau pelakunya sudah meninggal dunia itu kan gugur ya tuntutan hmm. pidananya ya. Okay. Tapi persoalannya kan di sini ada dua apa ya perspektif, perspektif pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab individual, ya, hmm. atau Negara, negara, oke. Okay. Nah kalau negara, negara memang tidak bisa dihukum uh, pidana, hmm. masuk penjara atau segala macam itu mm -hmm. kan tidak mungkin. Yang paling mungkin dilakukan oleh negara adalah menyampaikan pernyataan maaf kepada apa, uh, korban, ya. Kemudian yang kedua, ya melakukan rehabilitasi hmm. dan reparasi plus kompensasi. Hmm. Ya. Nah ini yang bisa dilakukan oleh negara. Nah tapi buat korban, kalau negara sendiri sudah mau menyatakan maaf, ya menyampaikan maaf itu sudah satu apa ya satu medicine satu obat karena negara selama ini dianggap tidak pernah mau bertanggung jawab ya hmm. nah ini yang yang terjadi karena negara memberikan semacam impunitas yeah. pada pelanggar pelanggar hak asasi manusia ini hmm. nah kalau misalnya kita bisa ya mendorong proses ini secara apa sistematis ya dari satu pelanggan hak asasi manusia ke pelanggan hak asasi manusia yang lain ya kita akan lihat nanti pada kasus yang mana kita masih memungkinkan ada proses peradilan hmm. pada kasus yang mana yang memang sama sekali tidak mungkin hmm. nah ini kita minta ada semacam bukan sekedar timeline tapi juga kesabaran hmm. karena tidak mudah kalau anda tadi menanyakan soal proses judicial hukum ya itu mengumpulkan alat bukti tidak gampang kalau kita berpikir sempit legalistik ya. karena kasus pelanggaran hak asasi manusia itu ya banyak yang Didasarkan pada testimoni, hmm. ya, testimoni dari korban, dari pihak-pihak yang dekat dengan korban, yeah. atau pihak yang uh, ikut sebagai pelaku pelanggar hak asasi manusia juga, karena ada yang mengaku juga yang disebut apa hmm. ya, dalam bahasa hak asasi manusia, hmm. pelaku pembantu atau ya saksi mata. Atau apa. Nah, ini yang saya kira juga mesti dilihat secara satu persatu kasus demi kasus. Oke, okay, baik. Kita break dulu, pemirsa tetaplah bersama kami usai news update kami masih akan melanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, terima kasih anda masih terus menyaksikan prime time talk. Kita masih membahas bagaimana pemerintah saat ini sedang berencana untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran ham yang terjadi di masa lalu. Saya sudah memiliki penelpon yang bergabung bersama kami saat ini ada Pak Gusman dari Riau. Selamat malam, Pak Gusman. Selamat malam. Iya, silakan Pak Gusman. Halo? Iya, silahkan Pak Gusman dengan komentar atau pertanyaannya. Ya. Selamat malam. Malam. Ya, kita kita menyetali terjadinya pelanggaran hak berat ini. Silahkan Pak Gusman. Halo, Pak Guzman. Ya, tampaknya terputus. Kita akan lanjutkan perbincangan dulu. Saya kembali lagi ke Pak Todung mungkin. Kalau kita kemudian bisa memberi masukan kepada Presiden Jokowi, harus mulai dari mana? Kan ada ada undang-undang yang harus kita terus desak untuk bisa disahkan menjadi ada rancangan undang-undang yang harus kita desak menjadi undang-undang. Kemudian ada juga penyelesaian melalui jalur rekonsiliasi itu. Tapi apa yang paling realistis dan paling bisa lebih cepat dilakukan dan paling sederhana untuk dilakukan mungkin Pak Todung? Ya, kalau saya sih Melihat rekonsiliasi itu juga mesti melalui undang-undang. Ya. Okay. Tapi saya tahu bahwa itu tidak mudah, karena DPR itu punya banyak sekali kepentingan politik yang belum tentu semuanya setuju hmm. dengan penyelesaian ini. Nah oleh sebab itu yang paling simple adalah mengikuti rekomendasi dari Komnas Ham sendiri. ya yeah. Nah itu kan sudah ada disampaikan pada Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung selalu berdalih bahwa ini kan tidak pro justisia, ya. Jadi, tidak punya apa daya ikat hukum, iya. Ya? Kalau mau melakukan investigasi penyelidikan atau penyidikan mesti pro justisia. Nah, ini dia pra justisia. Nah, tapi jadikan itu sebagai bukti awal atau sebagai dokumen investigasi awal untuk menindaklanjuti itu. Nah, mungkin Kejaksaan Agung tidak bisa menindaklanjuti semuanya. Hmm. Tapi beberapa yang dia bisa tidak lanjuti sebagai goodwill sebagai good faith, ya itikat baik kepada publik, pada hmm. korban. Nah itu aja dia tidak lanjuti. Hmm. Tapi kalau memang misalnya sangat tidak mungkin ya, tadi kita ngomong soal kasus uh, penembakan misterius. Hmm. Kalau tidak gampang mendapatkan bukti-bukti, mulai dengan yang bisa ada bukti buktinya yang yeah. lebih gampang didapatkan. Hmm. Nah peristiwa Trisakti satu Trisakti dua, Semanggi itu bisa dilakukan menurut saya, hmm. ya itu belum belum lama terjadi. Hmm. Nah, kalau tahun 65 ya tahun eh, Petrus itu itu udah cukup lama. Ya mulai aja dong sekarang, semanggi ya, trisakti satu, Kesakti dua ya atau paniai misalnya ya kan ya. kalau mau ya hmm. nah itu bisa dilakukan itu doable buat saya Doable, oke okay. yeah. mbak uh, Bu Laila, kalau kalau trisakti 1 trisakti 2 semanggi satu semanggi dua dianggap uh, berkasnya mungkin lebih lengkap ada saksinya ada bukti-bukti sudah ada di Kejaksaan Agung hmm. sebenarnya apa sih yang terjadi selama ini apalagi alasan Kejaksaan Agung ke kenapa kasus ini kemudian tidak naik kalau uh, pak Pertanyaannya itu sama sebenarnya pada jawaban yang tadi itu uh, di formal dan material. Okay. Gitu. Jadi itu kan tujuh berkas itu, jadi nggak nggak satu berkas, pasti tujuh berkas itu dibalikin dengan petunjuk jaksa. Ini 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 hmm. secara hukum formilnya, ke materialnya ini ini gitu. Hmm. Nah itu yang kemudian uh, Pak kami kembalikan hmm. gitu. Nah uh, Pak... <coughs> dari sebenarnya dari beberapa negara eh, kalau kita lihat itu eh, rekonsiliasi yang dilakukan itu ada yang menggunakan undang-undang ada yang menggunakan keputusan presiden okay. gitu. Nah, memang kalau undang-undang kan kemudian tanggungnya, tanggung jawabnya renteng gitu iya, kan. Lebih presiden, lebih di, legislatif. Lebih gitu rata nah. Nah, ya, Cuman memang prosesnya jauh lebih panjang. panjang. Nah, kalau di dalam RPJMN itu uh, komite ad hoc. Hmm. Ya komite ad hoc yang langsung bertanggung jawab kepada presiden hmm. gitu. Nah, Uh, enaknya sebenarnya kalau sudah di dalam RPJMN itu kan dia harus dipertanggungjawabkan nanti di uh, lima tahunan kan gitu. Okay. Nah itu yang yang uh, bah, kalau itu tidak dilaksanakan maka akan dituntut pertanggungjawabannya hmm. gitu. Oke. Okay. Jadi kalau kalau menurut anda sebenarnya kalau melalui kas melalui jalur yuridis memang agak berat untuk tujuh kasus ini. Sebenarnya baik yudisial maupun non yudisial hmm. itu dimungkinkan saja dua-duanya gitu. Hmm. Nah, cuman kan memang tadi terkait dengan soal karena proses pembuktian ini sudah lama dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kan ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. -pertimbangan hmm. Termasuk juga. Eh, kan kalau proses yudisial kan menggunakan undang-undang 26 tahun 2000. 2000. Kalau non yudisial kan harapannya menggunakan uh, langkah. Jadi menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi okay. yang dulu membatalkan uh, Undang-Undang KKR. Oke. Okay. Nah, jadi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa Presiden diperbolehkan membuat langkah politik. Hmm. Nah, itu yang untuk penyelesaian pelanggaran. Oke. Okay. Seberapa seberapa hmm. realistis atau seberapa bisa kita berharap bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan Kepres yang akan kemudian menjadi payung hukum, Ibu Laila? Iya. Kalau kemarin kemudian dari rapat itu, kalau uh, dilihat obrol -obrol pada RPJMN-nya dan kemudian dijalankan, ya itu durasi waktunya 2015 2019 gitu. Hmm. <laughs> Kalo... Bisa dilakukan di tahun mana saja. Oke. Okay. <laughs> Kalau membaca itu dan itu adalah komite ad hoc hmm. gitu. dan keputusannya adalah keputusan presiden langsung bertanggung jawab kepada presiden gitu. Oke. Okay. Sekarang artinya, pertanyaannya mungkin okay. Artinya mau undang-undang maupun keputusan presiden itu sama le anu apa se bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian pelanggaran. Oke. Okay. Sekarang mungkin pertanyaannya Pak Todung, apa yang bisa membuat pemerintah Tah lebih memprioritaskan ini ketika mereka punya berbagai uh, berbagai PR lainnya dalam lima tahun, mengapa yang ini harus dibereskan? Sebetulnya ini kan utang. Pemerintah sejak dulu, yeah. bukan saja pemerintahan Jokowi yeah. sebelumnya, sudah sebelum. usia remaja, yeah. nih, 17 tahun, yeah. iya, yeah. <laughs> jadi yeah, sudah 17 tahun kemarin reformasi, <laughs> iya, jadi utang ini kalau nggak dibayar, bunganya nambah. Yeah. <laughs> bunga itu dampaknya apa sih, Pak Todung? Nah, bunga ini dampaknya adalah distrust, ya, hmm. ketidakpercayaan. Mm -hmm. Nah, kalau kita memang ingin, ya, membangun nation yang tidak ada luka-lukanya, ya. Nah, ini mesti diselesaikan. Luka ini kan nggak akan pernah bisa sembuh, akan semakin, ya, hmm. tidak bisa disembuhkan kalau hmm. tidak diselesaikan. Hmm. Jadi, ini secara filosofis kita bisa sebut seperti itu, yeah. ya. Jadi, kenapa ini mesti diselesaikan? Padahal banyak persoalan-persoalan yang lain, hmm. ya. Hmm. Nah, persoalan yang lain ini lebih banyak juga yang sifatnya mungkin jangka pendek, yeah. ya. Itu betul-betul harus diselesaikan, tapi ini kan jangka panjang yang sudah sejak dulu menjadi hutang, hmm. ya. Nah, bangsa ini. Akan tidak mungkin, ya, bisa memulihkan sense of belonging kebersamaannya sebagai bangsa. Kalau persoalan pelanggan hak asasi manusia berat ini tidak bisa diselesaikan, dan kos yang harus dibayar itu mahal, tidak sih, ketika pemerintah ingin membayar hutang? Kalau ini kita kemudian hmm. berfilosofi, ini hutang ada bunga. Kosnya itu sebenarnya mahal, tidak sih, Pak Todung, ketika harus melakukan permintaan maaf tetapi diikuti dengan uh, serangkaian uh, persyaratan rekonsiliasi hmm. lainnya. Hmm. Ya, akan sangat mahal. Ya, akan sangat hmm. mahal dalam artian bahwa kohesiveness kita, ya, kebersamaan, ya, soliditas kita sebagai bangsa itu akan terusik terus. Hmm. Nah, kunci dari demokrasi adalah pelanggaran hak asasi manusia, adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hmm. Ya, kunci dari peradaban manusia, ya, itu juga adalah rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Nah, kalau kita tidak memenuhi ini, ya. Memang kita akan selalu menjadi bangsa yang dianggap ya punya beban sejarah nah, dan beban sejarah inilah yang menurut saya tidak bisa tidak harus kita bayar. Hmm. Oke, okay. kalau kita penuhi apa jaminannya bahwa di masa mendatang ini tidak akan selalu menjadi sesuatu yang diungkit-ungkit ketika misalnya pemilihan presiden akan selalu ada seperti itu? Apa apa jaminannya, Ibu Laila? Ya, jaminannya itu nggak ada. Dan memang tidak nah, ada jaminannya. Nggak ada jaminannya, tapi bahwa bagaimana penyelesaian ini betul-betul dilakukan secara komprehensif. Hmm. Nah, itu menjadi penting dan menjadi bagian dari apa berikutnya kemudian tidak akan di di pertanyakan okay. lagi gitu. Hmm. Okay. Jadi apa bagaimana misalnya komite ini betul-betul adalah komite yang independen sehingga publik percaya. Terhadap komite ini, untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang dianggap bahwa ini adalah eh, Pak, tidak memiliki kepentingan apapun selain penyelesaian pelanggaran. Ham berat masa lalu. Misalnya, hmm, okay. jadi itu juga menjadi salah satu ketika kita salah juga memilih orang-orang hmm. yang berada orang. di dalam hmm. komite berarti itu PR lagi untuk persoalan berikutnya <laughs> gitu. Yeah. Nah, jadi memang eh, makanya kenapa eh, kami Komnas HAM sendiri juga berharap eh, kelompok masyarakat sipil seluruh intelektual yang ada di eh, apa eh, Indonesia dan juga penggiat hak asasi manusia silahkan memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk penyelesaian apa, persoalan ini dan uh, sehingga kami bisa mendiskusikan juga dengan pihak pemerintah untuk mencari jalan yang terbaik bagi seluruh bangsa Indonesia. Okay. Okay. Jadi persoalan hak asasi manusia ini bukan hanya persoalan hak asasi manusia tapi ini adalah persoalan bangsa Indonesia. Oke, okay. apa agenda terdekatnya uh, untuk dari tim agenda dan Agenda terdekat kami tentu masih akan terus melakukan uh, apa? melakukan konsolidasi ya untuk uh, apa? mendiskusikan berbagai persoalan dan juga uh, Pak komnas HAM akan juga mendengarkan berbagai Pihak termasuk juga uh, Pak korban dan keluarganya. Dan dalam waktu dekat mungkin apa bulan ini kami akan melakukan kegiatan di Palu di apa, prakarsai oleh Wali Kota Palu yang dua tahun lalu eh, Wali Kota Palu meminta tuh, maaf tuh, 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 eh, kepada korban dan keluarganya. Jadi tuh, sesungguhnya inisiatif-inisiatif lokal sudah, sudah apa dimulai di, eh, sudah dimulai dan ternyata juga tidak seperti yang ditakutkan, ditakutkan. gitu. Okay. Nah, jadi dua tahun ini toh wali kota juga aman-aman aja, tidak ada gugatan apapun, yeah. tidak ada juga uh, pa, anggaran yang sedemikian dahsyat yang untuk berbagai kompensasi. Tidak, tidak. Okay. Karena apa uh, banyak anggota keluarga korban itu lebih pada rehabilitasi dan. Tahu, misalnya, kalau yang e, apa e, keluarganya hilang itu kan ingin tahu kalau meninggal di mana kuburannya, kalau hidup sekarang hidup di mana dan sebagainya. Jadi okay. tidak selalu dilihat pada materi, materi oke. Okay. Baik, terima kasih Ibu Lela dan juga terima kasih Pak Todung untuk...